Halo anak-anakku, selamat pagi dan berkah dalam. Apa kabar? Semoga kita semua tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit, terutama penyakit virus corona. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pembelajaran pada hari ini kita masuk pada pelajaran 11 yang bertemakan tentang gambaran tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan rahmatmu pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh yang bertemakan tentang gambaran tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus. Semoga kami dapat memaknai arti gambaran tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus dan dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setiap kelompok masyarakat tentu mempunyai impian tentang masa depan yang ideal yang ingin diwujudkan. Gambaran tentang impian masa depan tersebut biasanya sangat diwarnai oleh latar belakang situasi yang dialami oleh masyarakat tertentu tersebut. Impian masa depan otomatis terkait juga dengan figur pemimpin yang diharapkan. Masyarakat umumnya mengharapkan figur pemimpin yang mampu memimpin masyarakatnya untuk mewujudkan misi tersebut. Contoh yang mudah dipahami dapat kita gali dari pengalaman bangsa Indonesia. Di masa lalu, ketika masyarakat sedemikian menderita karena hidup di bawah kekuasaan penjajah yang keji, maka impian masyarakat yang paling kuat adalah merdeka. Maka pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang berani mengajak masyarakat melakukan perlawanan pada penjajah. Karena impian itu telah tercapai, maka impian lama itu tidak relevan lagi untuk diterapkan zaman sekarang. Di masa sekarang, impian tersebut adalah terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Latar belakang kehidupan masyarakat pada zaman Yesus. Untuk memahami kerajaan Allah yang diwartakan dan diperjuangkan oleh Yesus, alangkah baiknya jika kita memahami situasi zaman Yesus yang meliputi latar belakang geografis, politik, ekonomi, sosial, dan religiusnya. Hal itu perlu karena warta kerajaan Allah yang diperjuangkan oleh Yesus tidak dapat lepas dari situasi-situasi yang terjadi dan melingkupi kehidupan bangsa Israel. Nah, dari segi religius keagamaan, hukum Taurat sangat mewarnai hidup religius orang-orang Yahudi. Kaum Farisi dan para imam misalnya berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi. Mereka menyoroti ketaatan pada setiap pasal hukum. Bagi mereka, menjadi umat Allah berarti ketaatan yang ketat pada setiap detail hukum. Mereka berusaha menetapkan hukum pada setiap keadaan hidupnya. Mereka sangat memilih-milih dalam ketaatan mereka, yaitu hukum Taurat yang memusatkan perhatiannya pada peraturan-peraturan, ritual, dan ibadah keagamaan. Orang-orang Farisi gemar memperluas tuntutan-tuntutan kebersihan yang berlaku bagi para imam ke seluruh masyarakat Yahudi. Mereka menafsirkan dan kadang-kadang memanipulasi hukum Taurat demi kepentingan mereka sendiri, sehingga sering mendatangkan beban yang tidak tertahankan bagi rakyat kecil. Mereka ingin mengaku diri sebagai umat Allah, sehingga Allah dengan sendirinya akan melakukan apa yang tidak mampu mereka lakukan sendiri. Tuhan akan membawa keadilan hukum dalam masyarakat dan akan membebaskan tanah terjanji dari orang-orang kafir. Dalam masyarakat Yahudi, fungsi religius melampaui jangkauan kehidupan masyarakat. Fungsi ini juga merambah dalam bidang lain seperti
ekonomi, sosial, dan politik. Itulah sebabnya tidak mungkin bertindak dalam bidang agama tanpa sekaligus bertindak di bidang lainnya. Contohnya, bila Yesus membela kaum miskin, kita harus mengetahui siapakah yang disebut kaum miskin di Palestina pada waktu itu. Demikian juga perlawanan Yesus terhadap kaum Saduki dan Farisi tidak boleh diartikan sebagai pertentangan dalam konsep keagamaan saja. Begitu juga pilihan para rasul mempunyai arti simbolis dalam hal tersebut. Dalam seperti itu sebenarnya menjadi gejala umum. Ketika suatu bangsa tertindas, hampir sebagian besar orang merindukan kedatangan tokoh yang dapat membebaskan rakyat dari jeratan penindas itu. Untuk itu, gambaran situasi dan latar belakang ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah sangat mempengaruhi perkembangan, begitu juga ketekanan, gugatan, dan halangan tentang bagaimana perjuangannya itu. Nah, sekarang kita masuk pada paham kerajaan Allah dalam masyarakat Yahudi zaman Yesus. Konteks dan latar belakang situasi yang ada dalam masyarakat sebagaimana diuraikan di atas secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada munculnya berbagai paham kerajaan Allah pada zaman Yesus. Paham kerajaan Allah itu dipengaruhi oleh paham kelompok tertentu, budaya, dan kepentingan tertentu juga. Dan inilah beberapa paham kerajaan Allah yang muncul ke permukaan. Yang pertama, paham kerajaan Allah bersifat nasionalistis. Kaum Zelot adalah sekelompok orang Israel atau Yahudi yang tidak suka negaranya dijajah oleh Romawi, kaum kafir karena alasan keagamaan, sehingga mereka selalu berusaha memberontak untuk mengusir kaum penjajah dan membebaskan diri dari penjajah Romawi agar mereka tidak ditindas oleh kaum kafir. Mereka memiliki harapan bahwa perjuangan mereka akan memperoleh kemenangan dengan kedatangan Sang Mesias yang akan mewujudkan kerajaan Allah, yaitu kerajaan Israel yang merdeka dan bebas dari penjajahan Romawi, bebas dari penjajahan kaum kafir. Nah, yang kedua, paham kerajaan Allah bersifat apokaliptik. Kelompok ini adalah orang-orang yang amat menantikan kedatangannya akhir zaman untuk memahami zaman yang sudah rusak ini, sehingga muncullah zaman baru. Aliran ini percaya akan datangnya penghakiman Allah yang sudah dekat karena dunia ini sudah jahat dan akan digantikan oleh dunia baru. Penghakiman itu akan dilaksanakan oleh Allah melalui utusannya, yaitu Mesias. Dalam dunia baru itu, yang hidupnya baik dari akan dianugerahi kebakaan dan yang hidupnya jahat akan dihukum. Menurut aliran itu, kerajaan Allah adalah sebuah kenyataan yang akan menjadi kenyataan pada akhir zaman. Dunia ini atau zaman ini sudah terlalu jahat dan jelek. Setelah zaman yang jahat ini lenyap dibinasakan oleh Allah, maka kerajaan Allah akan menjadi kenyataan di bumi. Selanjutnya, langit dan bumi baru yang dijanjikan Allah akan muncul. Nah, yang ketiga, paham kerajaan Allah bersifat legalistik. Para nabi adalah sekelompok orang Israel yang berkedudukan sebagai pengajar atau guru. Menurut pandangan para nabi, Allah sekarang sudah meraja secara hukum, sedangkan di akhir zaman Allah akan menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta alam dengan menghakimi segala bangsa. Bangsa Israel dikuasai oleh orang-orang kafir yang akibat dari dosa-dosanya. Jika bangsa Israel melaksanakan hukum Taurat dengan benar, maka penjajah akan dapat dikalahkan. Oleh karena itu, mereka yang sekarang taat pada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah. Tapi, jika tidak melaksanakan hukum Taurat, maka bangsa Israel akan terus dijajah dan diperintah oleh kaum kafir. Demikian, paham tentang kerajaan Allah yang dimiliki oleh beberapa kaum
atau kelompok yang kuat dan saat itu berpengaruh dalam kebudayaan Israel. Nah, sekarang mari kita merenungkan bersama-sama perikop bacaan Kitab Suci Lukas 10 ayat 1 sampai 11. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang berkehendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja itu untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau benda atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, maka makan dan minumlah apa yang diberikan oleh ke orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat kepadamu.' Tapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu dan melekat pada kaki kami, kami bebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat." Nah, dari bacaan perikop Kitab Suci Lukas 10 ayat 1 sampai 11 tersebut dapat disimpulkan bahwa paham kerajaan Allah dalam pewartaan Yesus mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah merupakan misi kedatangan Yesus ke dunia. Berkali-kali Yesus menegaskan kerajaan Allah sudah dekat. Dalam pewartaannya, Yesus menekankan bahwa kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah merajai hidup manusia. Allah meraja terutama dalam diri Yesus, terutama melalui sabda dan tindakannya, dan akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Sabda dan perbuatan Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah adalah Allah yang meraja atau memerintah. Oleh karena itu, manusia harus mengakui kekuasaan Allah dan menyerahkan diri kepadanya, sehingga terciptalah kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Allah akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Di akhir zaman itulah Allah benar-benar akan meraja. Dalam rangka ini, kerajaan Allah terkait dengan penghakiman terakhir, dan ukuran penghakiman adalah tindakan kasih. Mereka yang melaksanakan tindakan kasih masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang mencapai kepenuhannya pada akhir zaman itu kini sudah dekat, bahkan sudah datang dalam sabda dan karya Yesus. Tuhan memberikan tanda-tanda alam sebagai salah satu tanda kehadirannya. Oleh karena itu, orang harus menanggapinya dengan bertobat dan percaya kepada warta yang dibawa oleh Yesus. Kerajaan Allah adalah kabar mengenai masa depan di dunia, di mana yang miskin tidak lagi miskin, dan yang lapar akan dipuaskan, yang tertindas tidak akan menderita lagi, yang tertawan akan dibebaskan. Namun, untuk mencapai masa depan yang demikian perlu diperjuangkan. Perlu perjuangan. Itulah sebabnya Yesus terus-menerus berjuang supaya hal itu benar-benar terwujud. Selama hidupnya,
Yesus terus-menerus berjuang supaya hal itu benar-benar terwujud. Perjuangan Yesus itu belum selesai. Yesus memberi tugas kepada para pengikutnya untuk melanjutkan perjuangan itu agar Allah sungguh-sungguh meraja. Nah, tadi kita sudah menyimak materi tentang gambaran tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus dan bacaan perikop kitab suci tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus. Nah, sekarang Matius akan memberikan tugas. Silahkan buat niat yang akan dilakukan dalam upaya turut ambil bagian mewujudkan cita-cita masa depan masyarakat yang lebih baik. Silahkan buat cita-cita masa depan masyarakat yang lebih baik. Kemudian bisa dikirim di classroom. Nah, anak-anakku, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang gambaran tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus. Nah, semoga anak-anak dapat memaknai arti dari gambaran tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan gambaran tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan pencurahanmu pada pagi hari ini. Kami dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan baik dan lancar. Bapak, semoga kami dapat memaknai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan baik dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sekolah, maupun di lingkungan kita. Bapak, kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anakku. Tetap semangat dalam belajar. Jangan pantang menyerah. Terima kasih dan berkah dalam.